Halo guys, Giri di sini dan kali ini di episode ke-9 saya akan membahas tentang transportasi umum. Ya, transportasi umum ini merupakan salah satu elemen yang penting ya di kota, terutama kalau kotanya sudah besar. Di sini saya mulai membuat transportasi umum itu sejak penduduk saya sudah mencapai 40 ribuan, jadi di sini sudah bertambah sekitar 10 ribuan. Untuk formatnya seperti biasa saja, jadi sebentar lagi kalian akan lihat proses pembuatan dari transportasi umum ini. Lalu di akhir video saya akan jelaskan satu-satu apa aja keunggulan dan konteksnya gimana aja untuk menggunakan salah satu tiap-tiap transportasi umum ini. Ini ngomong-ngomong saya buat area kecil di sini ya, karena setiap kali saya main permintaan dari tiap-tiap zona itu bertambah, jadi saya harus mau nggak mau menambah meskipun itu daerahnya kecil kayak gitu. Terus nanti untuk rencana ke depan ini masih ada daerah yang belum diisi, jadi rencananya yang kedepannya bakal pasti itu ada daerah ini sama nanti daerah ini yang bakal saya isi. Jadi yang belum subscribe, subscribe dulu karena ada banyak daerah, mungkin nanti ada tips-tips juga, jadi siapa tahu ya bisa berguna bagi kalian yang nonton. Jadi jangan lupa di subscribe. Yaudah, langsung aja ke videonya. Thank you.
Thank you.
sudah melihat proses pembuatannya ya. Sekarang saya mau jelaskan satu-satu aja. Jadi yang pertama di sini saya mau jelaskan kereta dulu. Buat yang belum tahu, kereta ini merupakan salah satu moda transportasi yang paling efektif. Mau di game, mau di dunia nyata, tetap dia yang paling efektif ya. Karena bisa dilihat di sini perbandingan lebar jalan ya. Jadi di sini lebar jalan yang paling kecil pada umumnya itu seperti segini dengan perbandingannya sama rel kereta yang dia lebih kecil. Jadi dalam segi ukuran sudah kelihatan kalau kereta api ini lebih efektif dan efisien. Belum lagi ditambah dengan daya tampungnya yang besar. Jadi kalau di game ini dia bisa menampung 240 orang dalam sekali jalan. Jadi cukup besar dan efisien dalam daya tampungnya. Belum lagi kecepatannya juga bisa dibilang relatif lebih cepat daripada kendaraan biasa ya. Jadi itulah yang membuat dia menjadi transportasi umum yang paling efisien dan efektif. Tapi bukan berarti kereta api ini cocok digunakan di dalam kota. Karena bisa dibayangkan kalau saya pakai kereta api ini di dalam kota, bisa dibayangkan berapa banyak stasiun yang harus saya buat di sini. Dan itu akan sangat membuat lahan itu jadi terbuang sia-sia gitu. Jadi malah menjadi tidak efektif nantinya. Belum lagi sama rel kereta yang criss-cross sana-sini dengan jalan, jadi mengganggu lalu lintas juga. Terus sama kebisingan yang bau, kenyamanan para pengguna dan juga warga kota di sini. Jadi saya nggak mau taruhnya di dalam kota. Jadi contohnya saya langsung menghubungkan kereta ini untuk menghubungkan daerah-daerah yang relatif lebih jauh daripada hanya sekedar antar kota. Jadi di sini saya buatnya daerah ini, saya hubungkan ke daerah ini untuk kargonya dari sini. Untuk kargonya ini saya nggak tahu kenapa dia nggak pakai ya. Buat yang tahu bisa tulis di kolom komentar di bawah. Jadi ini saya sudah buat untuk rel keretanya sendiri sudah terhubung, jadi nggak tahu kenapa nggak dipakai. Untuk kargonya saya menghubungkan dari daerah ini ke daerah ini, lalu dia langsung ke daerah pelabuhan besar. Jadi langsungnya jauh-jauh, karena dia kan daya tampungnya besar, jadi kecepatannya juga tinggi. Jadi ya buat apa dekat-dekat, jadi sekalian aja langsung jauh supaya dia lebih efektif dan efisien. Itu untuk yang kereta. Jadi buat kalian yang mau buat kereta di dalam kota, itu menurut saya nggak cocok sama sekali, karena dia bakal mengganggu lalu lintas juga. Terus yang kedua di sini ada bis. Bis ini menurut saya salah satu yang paling sensitif ya, karena dari sekian banyak masalah lalu lintas, beberapanya itu disebabkan karena peletakan dari halte yang tidak pas, sampai membuat mobil-mobil ikut antri gara-gara bis yang berhenti. Jadi di sini saya mau coba jelaskan aja. Jadi bis ini nggak cocok kalau dia diletakkan di dalam kota yang sibuk. Meskipun di sini saya taruh beberapa jalur di jalan utama ya, tapi itu pun karena ada sebabnya. Jadi di sini misalkan saya taruh dia di sini itu karena ada peralihan dari metro, sehingga orang-orang yang mau dari metro mau ke daerah dalam ini, dia bisa langsung naik bis dan bisa langsung transfer aja, nggak usah jalan jauh-jauh. Begitu juga di sini ya. Jadi ada sebab-sebab tertentu, saya kasih satu bus stop jadi supaya mahasiswa tuh nggak terlalu jauh jalannya. Jadi buat kalian yang mau membuat bus, bisa diperhitungkan dulu ya, mungkin jangan ngawur untuk naruh stopnya ini. Dilihat dulu wilayah sekitarnya itu ada apa aja, mungkin ada sesuatu yang worth it untuk ditaruh bus stop di situ. Silahkan taruh aja di sana, yang pasti jangan ngawur. Terus untuk bis ini dia juga bisa jarak jauh ya, jadi kayak kereta tadi, dia juga bisa menghubungkan daerah satu dengan daerah lain atau antar kota. Jadi misalkan daerah ini saya mau hubungkan dengan daerah ini, itu bisa menggunakan bis. Jadi bis ini cocok dan fleksibel, tapi dia tidak cocok untuk digunakan di dalam kota yang sibuk, karena dia bisa dilihat di sini jalannya itu jadi satu sama jalan mobil. Jadi ya jangan ditaruh di tempat yang sibuk juga ya. Kalau kalian mau melewatkan bis itu ke tempat atau jalan utama, tolong dipikirkan dulu peletakan bis stopnya itu di mana. Seperti itu untuk bis. Lalu yang selanjutnya ada metro. Metro ini kayaknya favorit ya, karena dia di bawah, tidak mengganggu pemandangan. Terus
terus dia gampang tinggal tarik-tarik garis saja. Tapi sebenarnya metro itu bukan itu esensinya. Jadi metro ini digunakan dia memang untuk di kota yang padat karena dia di bawah dan juga tidak mengganggu traffic kan pastinya. Tapi metro ini perlu diingat dia tidak digunakan untuk jarak jauh karena metro ini kan dia terowongan. Jadi dia mahal biayanya karena dia terowongan. Lalu daya tampungnya yang bisa dibilang lumayan banyak ya. Jadi kalau kalian misalkan bisa dibayangkan aja dari sini saya mau hubungkan ke daerah yang ini. Menyeberangi air itu sangat jauh sekali dan biayanya sangat mahal sekali. Jadi ada agak efisien kalau di kalau dilihat dari segi biaya. Kalau kalian taruh metro di daerah yang kecil seperti ini, itu cenderungnya rugi karena dia daya tampungnya lumayan banyak, jadi kurang efisien aja. Karena kan bisa dibayangkan ya, kalau daerahnya kecil ini kan trafiknya dia tidak terlalu sibuk seperti di kota. Jadi buat apa pakai metro yang harus membuat terowongan mahal? Kalau bisa pakai bis, meskipun dia mengganggu traffic, tapi kan trafficnya tidak terlalu berat ya di sini, jadi nggak masalah sih kalau pakai bis. Jadi kalau buat kalian yang mau buat metro, jangan asal buat metro dan tarik garis saja. Jadi harus dilihat dulu daerahnya itu apa. Apalagi buat kalian yang mau kotanya terlihat realistis, jadi harus dilihat dulu daerah apa itu, cocoknya itu apa. Seperti itu. Lalu ada juga tram. Tram ini kurang lebih sama kayak bis, cuman dia tidak bisa jarak jauh. Karena dia kan juga jadi satu sama jalan, meskipun dia punya rel sendiri, tapi tetap saja mengganggu kalau dia merupakan satu jalur seperti ini. Bisa dilihat ini, dia kalau berhenti mobil yang belakangnya juga berhenti ya. Jadi dia cocoknya di memang di daerah pinggiran suburban juga, tapi jaraknya tidak jauh. Terus buat kalian yang mau buat tram tapi daerahnya seperti ini, itu kayaknya kok kurang cocok menurut saya, karena tram ini kan sifatnya kaku. Bisa dilihat dari sini, dia punya rel yang lurus kaku. Kalau kalian taruh di tempat yang cenderung organik, kayaknya kok lebih cocok pakai bis karena dia lebih fleksibel. Jadi kurang cocok kalau ditaruh tram di daerah yang seperti ini. Itu untuk tram. Terus ya itu yang saya pakai sih. Terus ada kapal. Kapal ini nggak perlu saya jelaskan lagi kayaknya ya, karena dia punya privilege kegunaan sendiri, dia di air. Jadi buat kalian yang mau, sorry, yang nggak mau buat jembatan macam-macam, jadi kalian bisa ganti dengan kapal. Itu untuk kapal. Yang penting dari kapal itu menurut saya cuma kargonya aja. Jadi buat kalian yang punya map ada airnya, jadi diusahakan sebisa mungkin buatlah kargo, karena kargo ini dia mengefek sekali, apalagi untuk wilayah industri ini penting sekali ya. Terus ada yang nggak saya pakai itu ada pesawat. Pesawat ini nggak perlu saya jelaskan, yang perlu saya jelaskan di sini cuma blimp. Blimp ini nggak cocok kalau dijadikan transportasi umum utama di kota ya, karena dia pelan, terus dia nggak bisa banyak lahan, belum lagi sama daya tampungnya nggak terlalu banyak. Jadi lucu, cenderung lebih lucu kalau kalian pakai blimp ini sebagai transportasi utama di kota. Jadi jangan pakai blimp, blimp ini cocoknya untuk sebagai bonusan aja. Misalkan kalian perlu wilayah turis, bisa pakai blimp untuk keliling kota, misalkan seperti itu dari atas, itu bisa pakai blimp. Jadi untuk sekedarnya bonus aja, senang-senang. Terus di sini ada monorail. Monorail ini sama kayak metro. Yang perlu saya jelaskan di sini, monorail ini bisa lebih jauh jaraknya daripada metro, karena monorail ini kan di atas, dia tidak memerlukan biaya yang sebanyak metro. Jadi buat kalian yang mau memilih antara metro atau monorail, bisa-bisa aja sih dua-duanya. Tapi perlu diingat, metro dan monorail ini tidak digunakan untuk wilayah yang kecil seperti ini, karena untuk daya tampungnya ini kan dia lebih banyak ya. Jadi sekali lagi rugi ya kayaknya kalau pakai metro di wilayah yang, atau monorail di wilayah yang seperti ini, karena penduduknya tidak terlalu sibuk, tidak terlalu mobilitasnya tidak terlalu banyak, sehingga bisa saja itu sudah cukup kalau menurut saya. Itu untuk monorail. Jadi sekarang ada cable car. Cable car ini tidak cocok sama sekali. Jadi cable car ini cocoknya untuk daerah atas ke bawah. Jadi misalkan kalian punya daerah di pegunungan seperti ini, lalu aksesnya sulit ya untuk jalan mungkin. Nah untuk alternatifnya itu bisa pakai cable car. Jadi cable car ini untuk
transportasi vertikal aja. Kalau yang di kota ini nggak cocok karena dia kan kabel, jadi yang mengganggu pemandangan. Terus pelan, lalu dia daya tampungnya juga kecil, bisa dilihat di gambar itu ya. Kecil sekali. Jadi nggak cocok untuk di kota. Di sini ada bis, sorry, ada taksi. Taksi ini nggak cocok juga karena daya tampungnya kecil. Kalau dibandingkan bis sama taksi, mending pakai bis karena bis itu daya tampungnya lebih besar. Kalau taksi ini cocoknya untuk menghubungkan yang umum, jadi fasilitas umum, misalkan seperti taman ini, itu kalian bisa hubungkan taman ke misalkan daerah privat seperti perumahan atau dan lain sebagainya. Bisa dari bandara ke daerah privat lainnya seperti perumahan juga bisa. Jadi ya lebih cenderung daerah umum, fasilitas-fasilitas umum ke daerah yang lebih privat atau lebih sunyi, misalkan seperti perumahan ke daerah umum, itu pakailah taksi. Cuman bukan berarti taksi ini cocok untuk digunakan di tengah kota, karena sekali lagi taksi ini sama kayak bis. Jadi kalau kalian membandingkan ya taksi sama bis, itu mending bis karena bis itu daya tampungnya lebih banyak. Yang lainnya bis sekolah ini enggak, ini bis sekolah ini enggak. Oh, tours. Tours ini terserah lah ya kalian mau buat atau enggak. Tours ini sama kayak bis, tapi dia lebih cocok untuk daerah yang tinggi daya atraksinya. Jadi kalian bisa taruh stop di daya atraksi yang tinggi. Terus untuk pos ini nggak wajib kayaknya pos ini, karena dia cuma mentransfer pos aja. Jadi ya mungkin itu aja sih dari saya untuk penjelasan ini transportasi umumnya. Mungkin kalau kalian punya pendapat lainnya bisa tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like juga video ini. Dislike aja kalau nggak suka. Subscribe ya, karena kira ada tips-tips berikutnya. Karena ini wilayahnya masih banyak sekali yang belum diisi. Ini aja bahkan saya nggak tahu diisi atau nggak. Jadi subscribe aja dulu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.